Baik, pekan lalu kita sudah membahas metabolisme sel, tapi yang katabolisme sudah kita bahas ya mbak ya. Nah, sekarang kita masuk ke anabolisme karbohidrat. Poin kedua yaitu anabolisme. Jadi, anabolisme ini adalah reaksi pembentukan. Kalau katabolisme kan dia reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana. Kalau anabolisme kebalikannya, yaitu reaksi pembentuk dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme itu bersifat endergonik. Kenapa? Karena, karena membantu energi dan membutuhkan kalor atau endoterm. Contohnya apa? Reaksi anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan uh, gini gini. Fotosintesis menurut Robert Mayer pada tahun 1845 kalau nggak salah ibu lupa. Sepertinya betul 1845. Fotosintesis adalah apa? Proses atau reaksi sintesis atau gini gini. Proses biokimia yang sangat penting karena selama proses itu terjadi. Energi radiasi akan dikonversi menjadi energi kimia yang bermanfaat untuk proses kehidupan. Atau seperti yang digambar, fotosintesis merupakan reaksi sintesis bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan cahaya dan kloroplas. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa Uh, fotosintesis itu sama dengan proses anabolisme karbohidrat. Betul nggak? Ya kan? Karena fotosintesis termasuk ke dalam anabolisme karbo karbohidrat. Oke. Okay. Yang kedua, fotosintesis dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki pigmen fotosintesis diantaranya seperti apa? Tumbuhan dan alga. Pada tumbuhan, fotosintesis terutama terjadi pada kloroplas. Ya. Selanjutnya, Fotosintesis bukanlah merupakan tahapan tunggal, melainkan dua tahap yang masing-masing memiliki banyak langkah. Tahap fotosintesis yaitu sebagai berikut ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Oke, lihat di gambar yang ada di bawah itu mbak, itu ada kloroplas. Ini adalah gambar kloroplas. Kemudian Kloroplast itu mempunyai dua membran ya Mbak ya, ada membran luar dan ada membran dalam. Kemudian uh, tumpukan tumpukan dari lumen, uh, tumpukan dari tilakoid namanya apa? Granula. Kalau tilakoid itu dia kepingan kepingannya begini. Nah kepingannya namanya tilakoid nih tilakoid. Tapi kalau sudah bertumpuk Nah, bertumpuk seperti ini namanya menjadi granula atau grana. Oke, kemudian kalau dibelah, seret, kalau dibelah, lihat di dalamnya ada yang namanya lumen. Ya, kemudian di dalamnya, di dalam kloroplast e, itu ada ruang, sisa-sisa e, granula, lumen, dan tilakoid ini namanya stroma, ya cairan dia berupa cairan, seperti itu. Bisa dipahami dengan baik ya, Mbak ya, untuk gambaran dari fotosintesis. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang pertama yaitu reaksi terang. Atau sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tahapan fotosintesis ya, Mbak ya. <tuh> Tahap fotosintesis yang pertama apa? Pernah dipelajari tapi kita ulang lagi. Atau Atau langsung saja deh, nanti malah lama jadinya ya Mbak ya, membuang banyak waktu. Reaksi terang atau reaksi heal namanya. Nah, reaksi terang ini terjadi di dalam membran tilakoid ya terjadi di dalam membran tilakoid atau terjadi di tilakoid dalam kloroplas seperti itu paham ya oke kemudian dalam tilakoid ini terdapat unit pengumpul cahaya yang disebut dengan fotosistem dalam tilakoid terdapat apa unit pengumpul cahaya yang disebut dengan fotosistem terdapat dua fotosistem yang ada di membran tilakoid yaitu ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Reaksi terang berlangsung ketika fotosistem 1 dan fotosistem 2 terkena cahaya matahari. <tuh> Oke. Okay. Nah, reaksi terang terbagi juga menjadi dua tahap sebetulnya. Ya, Mbak ya, ada uh, fotofosforilasi foto siklik ada eh, fotofosforilasi non-siklik. Baik, yang pertama itu fotofosfosila eh, susah ini mbak apa sebutnya fotofosforilasi siklik itu berlangsung di fotosistem 1. Pada fotosistem 1 terdapat klorofil A yang peka terhadap panjang gelombang sekitar 700 NM sehingga disebut dengan P700. Cahaya yang terkena klorofil akan menyebabkan klorofil tersebut teraktivasi sehingga melepaskan elektronnya. Kemudian elektron itu akan dilepas, klorofil akan ditransfer dari satu enzim menuju enzim yang lain. Dan sebagian energinya akan diserap oleh ADP untuk apa? Untuk mengikat fosfat sehingga terbentuk apa? ATP atau energi untuk berfotosintesis. Oke. Okay. Kemudian ada fotoforfosilasi, fotofor, eh, fotofosforilasi non siklik. Ini terjadi ketika fotosistem satu yang terkena cahaya matahari akan melepaskan elektron bersamaan dengan rantai transfer elektron. Sehingga sebagian energi yang ada di pada reaksi transfer elektron ini digunakan untuk pembentukan ATP dari AD ADP. Kemudian, bersamaan dengan reaksi itu terjadi penguraian molekul air menjadi oksigen atau O O2. Ion hidrogen akan e, dan elektron NADP akan mengambil Elektron yang berasal dari fotosistem 1 kemudian mengikat ion hidrogen satu, sehingga membentuk NADPH. Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, fotosistem 1 yang sudah kehilangan elektronnya akan menyedot elektron dari fotosistem 2 atau disebut juga dengan P680 yang terkena cahaya. Fotosistem 2 yang kekurangan elektron akan mengambil elektron yang dihasilkan oleh penguraian air. Jadi, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan dimanfaatkan untuk membuat glukosa pada reaksi gelap. Ya, Mbak ya. Sedangkan O2 yang dihasilkan akan segera dikeluarkan sebagai hasil samping fotosintesis. Seperti itu ya, Mbak ya. Jadi, reaksi terang ini kesimpulannya terjadi di tilakoid, kemudian terjadi proses fotolisis air sehingga reaksi terang dihasilkan apa ini? O2 atau oksigen. Reaksi ini membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi berupa ATP melalui proses fosforilasi pada ADP yang tadi sudah ibu jelaskan. Dan NADPH, hasil reduksi dari NADP+. Plus. Seperti itu ya mbak ya. Nah, nanti energi itu akan digunakan pada reaksi gelap, jadi reaksi terang itu selain berlaku fotosintesis atau membuat makanan, tapi juga membuat energi untuk eh, agar tetap tumbuhan itu tetap bisa berfotosintesis di malam hari, walaupun tidak ada cahaya. Tapi reaksi gelap, kalau reaksi terang itu menggunakan cahaya fotosintesisnya kalau malam hari tumbuhan itu menggunakan energi hasil reaksi terang untuk melakukan fotosintesis sehingga sebetulnya fotosintesis itu pada tumbuhan terjadi baik siang hari maupun malam hari, baik ada matahari maupun tidak ada matahari seperti itu. Bisa dipahami dengan baik ya, Mbak ya? Oke, ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke reaksi gelap atau siklus Calvin. Ya, kenapa dinamakan heel Karena yang tadi e resi terang karena dia menggunakan suhu eh menggunakan Cahaya matahari. Sedangkan resi gelap dinamakan siklus Calvin karena dia menggunakan suhu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Okay. Nah, sebelumnya kita atau Ibu sudah jelaskan bahwa melalui ATP dan NADPH pada reaksi terang akan dihasilkan glukosa yang digunakan pada reaksi gelap. Jalur metabolisme reaksi pembentukan glukosa dari CO2 dikenal juga sebagai daur Calvin. Ya, dalam penambahan CO2 terjadi beberapa tahap reaksi. Betul. Oke. Jadi Sebelumnya, reaksi gelap ini terjadi di stroma. Stroma itu cairan yang berada di dalam kloroplas. Ya, Mbak ya. Reaksi diawali dengan pengikatan atau fiksasi CO2 ke dalam senyawa organik pada kloroplas, kemudian CO2 direduksi menjadi karbohidrat. Proses reduksi dilakukan oleh NADPH yang memperoleh elektron hasil dari reaksi terang. Tapi sebetulnya secara rinci daur dari daur Calvin ini ada beberapa tahap. Yang ada tiga tahap ya Mbak ya. Tahap pertama 6 molekul CO2 6 CO2 dari udara bereaksi dengan 6 molekul ribolusa 1,5 difosfat. Ya, dikatalis oleh enzim ribulosa difosfat karboksilase menghasilkan apa? 12 molekul 3 fosfogliserat. Oke. Okay. Baik. Kemudian, tahap 2-nya 12 molekul 3 fosfogliserat dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase dan gliseraldehida fosfat dehidrogenase akan terbentuk apa? 12 molekul gliseral, gliseraldehida 3 fosfat dengan bantuan 12 ATP dan 12 NADPH. Kemudian adalah lagi tahap ketiganya yaitu tahap akhir 12 griseral, gliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul fruktosa 6 fosfat untuk selanjutnya fruktosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa seperti itu. Yang baik ini tahapan secara rincinya. Ya. Jadi gini persamaannya. Ibu tuliskan deh biar nggak bingung ya yang tadi Ibu jelaskan. 6 CO2 ditambah 18 ATP ditambah 12. Ditambah 12H plus ditambah 12H2O menjadi apa? Menjadi glukosa. Nah, menjadi glukosa plus 18 PI ditambah 18 ADP dan 12 NADH, NADA plus sebetulnya ya mbak ya. NADP plus sebetulnya begitu. Nah, kesimpulannya secara garis besar hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap adalah apa? Energi matahari yang ditangkap oleh fotosistem 1 dan fotosistem 2 dalam reaksi atau fase terang cahaya diubah menjadi energi kimia NADPH dan ATP untuk melakukan reaksi gelap atau siklus Calvin seperti itu ya mbak ya oke bisa dipahami bisa ya perbedaan antara reaksi terang dengan reaksi gelap sudah paham ya mbak ya oke kita lanjutkan Kita masuk ke kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses sintesis zat organik yang terjadi pada bakteri kemoautotrof tanpa bantuan klorofil dan matahari. Bakteri tersebut akan mengoksidasi senyawa anorganik tertentu menjadi senyawa organik. Nah, bakteri yang terlibat pada proses kemosintesis yaitu apa? Ada e, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ya, dia untuk apa? Dia mengubah asam amino menjadi asam nitrit. Oke, itu ada rumusnya. Di sini ada rumusnya. Kemudian ada nitrobakter. mengubah asam nitrit menjadi asam nitrat. Ada juga e, tiobasilus dan Begiota. Dia mengubah sulfur menjadi asam sulfat. Ya mbak ya, ini ada rumusnya. Oke, lanjut. alamin uh, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung. Nanti ibu akan jelaskan ulang. Seperti itu ya mbak ya. Nah, Uh, untuk menambah pemahaman kalian nanti akan ada latihan soal baik, mungkin sekian dapat ibu sampaikan barakallahu fikun, wa barakallah akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh